Viral di media sosial, sejumlah murid sekolah kaget saat mengetahui deretan motor yang terparkir di hutan semua ban depannya hilang. Dengan sangat kecewa, mereka pun akhirnya membawa pulang satu persatu kendaraan tersebut dengan cara diangkat. Pada unggahan akun TikTok @yogakurnia menampilkan pertama kali video itu pada Kamis 17 November 2022 hingga menjadi viral. Dalam unggahan nampak lebih dari 5 motor mulai dari matic hingga kopling tak lagi memiliki ban depan. Saat itu mereka memarkirkan motor mereka diduga bukan berada di sekitaran lingkungan sekolah, melainkan di hutan, nampak dari pepohonan hingga rerumputan yang ada di lokasi kejadian. Diduga motor-motor yang telah kehilangan ban depannya dicopot oleh orang tak dikenal. Unggahan tersebut sontak menuai respon dari netizen. Beberapa netizen sampai bertanya-tanya tentang bagaimana cara murid-murid itu membawa pulang motor tersebut. Kemudian pengunggah video juga memposting video viral selanjutnya. Ternyata motor-motor itu dibawa pulang satu persatu dengan cara diangkat.